Hai, hari ini aku bikin tahu isi pedas atau tahu jeletot. Nah, ini enak banget dibuat cemilan. Yuk lanjut aja kita nonton videonya. Jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe-nya yang warna merah. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya udah aku tulis lengkap di description box ya. Bisa langsung di screenshot aja. Pertama, di sini aku mau tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan seasoning, garam, penyedap rasa, micin, gula pasir, dan lada bubuk secukupnya. Kalau bumbunya sudah matang, di sini kita masukkan wortelnya. Nah, tumis wortel, tambahkan sedikit air. Kalau wortelnya sudah mulai empuk, di sini kita masukkan sayuran yang lainnya. Aku masukkan wortel dan toge. Lanjut ditumis lagi sampai sayurannya matang. Terakhir di sini masukkan daun bawang. Kalau sudah matang, jangan lupa ini dikoreksi rasa dulu. Nah, ini rasanya udah pas, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan tahunya. Nah, di sini aku pakai tahu coklat yang segi 4. Kemudian kita potong bagian pinggirnya kurang lebih kayak gini ya. Lanjut masukkan isian yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita masukkan isiannya. Nah, ini tahunya udah aku isi semua. Lanjut di sini aku mau buat adonan tepung buat tahunya. Pertama di sini aku masukkan tepung terigu dan aku tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Jangan lupa tambahkan juga penyedap rasa, lada bubuk, kunyit bubuk, dan ketumbar bubuk. Ini kita aduk sampai tercampur rata, tambahkan air secukupnya. Ini adonan tepungnya udah jadi, lanjut kita goreng tahunya. Goreng tahunya pakai api sedang aja, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini tahunya udah mau matang, kemudian kita angkat dan kita sajikan. Selamat mencoba.